kalau BBS. Ini juga masih ada satu lagi drone titipan teman buat direstorasi. Ini drone bagus ini, Nova, Quantum Nova, ber-GPS, terbang sangat stabil. Ini aja belum sempet juga, ya ampun. Nih, ini juga nih, harus direstorasi nih. Alien XK X250. Pemirsa, di vlog saya yang sebelumnya saya membahas tentang peraturan baru yang ada di YouTube ya, yang mengenai 10.000 view. 10.000 view itu sebetulnya itu dari keseluruhan video yang telah Anda upload, pertama 1.000, misalnya 1.000 view, video kedua 1.000 view, itu dijumlahin semua. Totalnya minimal harus 10.000 view. Dan sayangnya banyak juga yang termakan oleh isu ya. Jadi banyak saya lihat, saya baca di headphone saya, kok nggak bunyi sih. Banyak juga media-media digital, berita-berita yang memuat dengan judul YouTube diambang kehancuran lah, yang YouTube ditinggalkan oleh para pemasang iklan besar lah. Loh, enggak. Jangan termakan oleh berita seperti itu ya. Bagi kita semua video kreator, jangan hanya bisa diredam semangat kita oleh hal-hal yang seperti itu. Jangan. Sudah, berkreasi saja. Lama ini saya melihat video-video favorit saya yang saya subscribe channelnya itu, ya iklannya tetap muncul, nggak ada yang berkurang sama sekali. Asli nggak ada yang berkurang iklan-iklan, masih tetap ada. Itu dari video-video yang saya subscribe, yang saya ikuti channelnya, nggak ada perubahan. Pendapatan saya juga berkurang drastis seperti PewDiePie, ya. Anda kan juga pasti banyak lihat video-video yang membahas tentang 10.000 view ini, bilang PewDiePie penghasilannya turun hingga cuma $100. Baca dulu sebelumnya apa yang telah dilakukan PewDiePie. Dia mendapat sanksi dari YouTube karena dia membuat sebuah video rasis. Bukan masalah dari 10.000 view itu. Aduh, apa ya, orang-orang ini gampang sekali kemakan sama berita-berita yang, ya saya memang kurang suka ya, mungkin karena idealisme saya. Saya menyukai kesenian, sehingga tumbuh sisme yang membuat saya sangat tidak suka dengan berita ataupun video yang judulnya tuh dibuat seakan-akan bombastis. Jangan. Jadi ini penting pemirsa, saya sampaikan pada Anda ya, jangan mau terkekang oleh banyak berita-berita yang berseliweran seperti itu. Bebaskan diri untuk berkarya, tetap bikin video terus, karena membuat video di YouTube itu adalah investasi jangka panjang, dan YouTube masih tetap akan membayar video kreator original. Ingat itu, original, jangan reupload ya.